ada spoiler baru. Spoiler apakah itu? Apakah ada update lagi? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau ambil kotak kejutan nih. Katanya kemarin ada kotak kejutan yang ke-8 ya. Waduh, aku belum ambil nih teman-teman. Oke teman-teman, aku mau ambil dulu. Tapi sebelum lanjut, ayo yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa like videonya. Terima kasih. Dan sekarang aku akan menuju langsung ke lokasi kotak kejutan yang ke-8. Lokasinya di manakah itu? Wah, pasti teman-teman sudah pada tahu nih. Iya, benar. Lokasinya itu ada di balap motor nih teman-teman. Yuk, mari kita ke sana. Tapi aku mau bonceng ya. Aku mau bonceng. Wah, siapa ya yang mau aku boncengin? Nah, aku bonceng gak novel aja nih. Oke, yuk teman-teman ikutin aku. Bagi teman-teman yang sudah ambil kotak kejutan, silahkan balapan aja ya teman-teman. Dan nanti yang menang akan kukunjungi rumahnya. Oke, dan wah, kebetulan banget Kak Novel ajak aku untuk ambil kotak kejutan nih. Oke lah kalau begitu, ada di manakah itu? Wow, ternyata ada di lorong nih teman-teman. Dan ku mau ambil tapi dengan senggolan goyang TikTok. Oke teman-teman, dan ku bersama teman-teman yang lainnya. Tapi gak banyak ya teman-teman, sepertinya sudah pada ambil. Dan ku mau selfie dulu dan akan ku share di aplikasi Yuni. Bagi teman-teman yang belum follow aplikasi ku, silahkan follow Putri 000. Terima kasih. Oke teman-teman, saatnya aku akan ambil dengan goyangan TikTok ya teman-teman. Tarian TikTok ala PKXD. Oke, dan Kak Novel sepertinya sudah ambil. Kak Dewa Ruci sepertinya juga sudah ambil. Dan sekarang saatnya aku akan ambil. Dan hadiahnya adalah jeng-jeng satu gem. Wah, lumayan nih. Daripada dapat 100 koin ya teman-teman. Oke, dan sekarang saatnya aku mau melihat siapakah juara balapan motor ini. Siapa nih tadi yang balapan motor? Dan nanti akan ku bacain spoiler yang terbaru. Dan spoilernya apa ya teman-teman? Oke, bentar, ku mau lihat dulu siapakah pemenang balap motor kali ini. Pemenangnya adalah Kak Galaxy dengan 30 detik. Wow, cepat sekali. Dan yuk mari kita ke rumah Kak Galaxy yuk. Oke teman-teman, sambil kita main ke rumah Kak Galaxy, saatnya aku akan membacakan spoiler yang terbaru. Dan judulnya adalah Temui Toko Hello Kitty Burger House. Hal baru yang luar biasa akan datang ke PKXD Universe. Lihat, Hello Kitty Burger House ada di shop baru. Restoran burger paling KW yang pernah dilihat semesta kita, dengan banyak resep, item eksklusif. Bergabunglah dengan saya dan saya akan memberitahu Anda lebih banyak lagi. Dan di sini terlihat jelas ada rumah burger tapi dengan kepala Hello Kitty ya teman-teman. Di bawahnya itu ada gambar burger dan di atasnya itu kepala Hello Kitty. Waduh, ini sih unik sekali ya teman-teman. Bagus juga, tapi kok akhir-akhir ini PKXD itu mengeluarkan rumah yang aneh-aneh ya teman-teman. Yang terakhir itu rumah Pup, dan sebelumnya itu lagi sering banget mengeluarkan rumah-rumah yang berbau makanan ya teman-teman. Dan ini mengeluarkan lagi tentang makanan, yaitu bertema burger. Tapi ini yang paling unik sih menurutku, karena di situ ada lapisan-lapisannya. Oke, dan di sini kulihat ada satu pintu, ada dua jendela, dan di dalamnya apakah sama dengan rumah bakery? Oke, dan kita lihat nanti ya teman-teman. Dan di sini baru terlihat bentuk rumah burger Hello Kitty-nya. Dan ku mau tanya nih, siapa yang pengen beli rumah burger ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke lanjut, teman saya Hello Kitty melihat semua keributan baru-baru ini dari jutaan warga di semesta. Memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk secara resmi membuka toko burger Hello Kitty-nya. Lagi pula semua orang berhak makan makanan lezat untuk merayakan dan bersenang-senang. Memiliki resep yang disiapkan dengan bahan-bahan unik, mampu menyegarkan energi Anda bersama teman-teman Anda di toko burger paling lucu dalam sejarah PKXD. Wah, ini memang benar ya, ini toko burger yang paling lucu. Dan kayaknya baru keluar satu ya toko burgernya.
waspadalah. Ada resep yang bagaimana saya bisa mengatakan. Aduh, ini ada apa ya teman-teman? Oke, lanjut. Mereka rahasia dan dapat menyebabkan perilaku yang tidak biasa. Waduh, berarti ini burgernya ada apanya nih teman-teman? Oke, aku bacain lagi. Apakah Anda ingin mencari tahu apa itu? Kemudian siapkan topi chef Anda. Undang teman Anda dan jelajahi semua kemungkinan kombinasi bahan-bahan baru yang tersedia di toko Hello Kitty Burger House untuk mengejutkan klien dan tamu Anda. Dan di sini masih belum bisa dijelaskan dengan detail ya teman-teman tentang rahasianya. Apakah rahasianya itu tentang rahasia resepnya dan nanti akan banyak resep burger? Komedi putar nih teman-teman, tapi kok lama-lama